Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita bagus, heboh. Habib Rizik bongkar habis detail skenario bohong kilometer 50. Ada di Her Subeno Point ya, di FNN. Kita mau reaksi ya. Kita lihat apa isinya. Yang nonton berapa ini? 33.000 9 jam yang lalu. Sekarang jam 8. Jadi jam 12 tadi ya. Jam 1. Kita lihat. Sekalipun kita nggak percaya dengan polisi, tapi kita butuh polisi. Nggak mungkin negara tanpa polisi, nggak mungkin, saudara. Berbahaya sekali negara tanpa polisi. Tapi kalau oknum polisi yang bejat dibiarkan, ya lebih berbahaya. Ini oknum polisi yang bejat. Ini bahasa khas ya. Dari Habib Rizik yang terus terang ya. Polisi bejat itu jangan di alus-alusin. Ya kalau bejat ya bejat ya kan. Ya, jelas. Mereka bisa berbuat jahat dengan seragam. Mereka bisa berbuat jahat atas nama hukum. Berbuat jahat dengan seragam, dengan uniform. Ini sudah muncul ya. Apa? Kejahatan yang dilakukan dengan uniform itu dalam novelnya Pramudia Anantatur ya. Kalau nggak salah di Keluarga Gerilya itu. Yaitu orang-orang Belanda itu yang pakai seragam. Buat jahat atas nama seragam, atas nama ratu, atas nama raja Belanda, menindas orang lain. Itu lebih membahayakan masyarakat ketimbang nggak ada polisi. Nggak ada polisi bahaya, ada polisi jahat lebih berbahaya. Nah, maka itu kita menginginkan Polri kita bagus, Polri kita baik, Polri kita dicintai masyarakat, Polri kita ini profesional, Polri kita ini bersih, amanat, jujur. Ini satu jam lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Her Subeno Arif dari. Ini Her Subeno Arif ya. Tumben pakai jas bagus, ganteng. Forum News Network lama berdiam diri soal tragedi pembunuhan 6 orang anggota Front Pembela Islam di kilometer 50. Habib Rizik Shihab akhirnya buka-bukaan seputar peristiwa kelam yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2020 itu. Jadi hampir 2 tahun yang 2 tahun berselang ya. Habib Rizik memaparkan soal itu di hadapan para jemaah pengajiannya. Saya mengajak Anda untuk menyimak penjelasan Habib Rizik Shihab yang sangat detail ini ya, dan ini ditayangkan di Islamic Brotherhood Channel. Saya belum dapat izin untuk menayangkan kembali. Mari kita ikuti penjelasan dari Habib Rizik Shihab. Buat. Jadi kejadiannya tanggal 7 Desember 2020 ya. Belum sampai sebulan ketika Habib Rizik dan rombongan baru tiba dari Mekah ya, tanggal 10 November. Sekarang kan tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 9 ya. Sekarang tanggal 8, tanggal 11. Sekarang tanggal berapa sih ini? Sekarang tanggal berapa? Bentar. 8 November ya. 10 November 2020 Habib Rizik tiba di Soekarno Hatta bandara. 7 Desember 6 pengawalnya dibunuh oleh polisi yang jahat itu dari Polda Metro Jaya. That's a clear. Berita sekaligus akan kita kaji bersama terkait dengan tragedi KM50, di mana putusan pengadilan, tanda kutip, saya beri nama pengadilan Dagelan, atas tragedi KM50, tapi ada keputusan menarik di mana hakim memerintahkan agar mobil
6 syuhada dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kemudian para pengacara kita terus bekerja dan akhirnya kemarin malam berhasil mengambil kembali mobil 6 syuhada. Mobil itu akan kita simpan dengan baik karena itu termasuk barang bukti otentik atas terjadinya tragedi KM50 sekaligus. Fisik mobil tersebut akan memberikan jawaban untuk kita apa sebetulnya yang terjadi pada peristiwa tragedi KM50. Sementara ini mobil tersebut kita letakkan ada di depan majelis ini. Ini mobil yang digunakan oleh 6 syuhada. Saudara, mobil ini akan kita simpan dengan baik karena ini barang bukti, tidak boleh kita hilangkan, tidak boleh kita musnahkan. Wah, ini ada perkembangan baru rupanya. Kita belum lihat ya, saya belum lihat semua video ini ya. Ini baru yang pertama kali saya lihat ya. Akan saya ikuti insya Allah sampai habis ya. Dan pemilik mobil ini pun sudah secara lisan sejak jauh-jauh hari menyatakan ini diberikan, yaitu untuk kepentingan perjuangan penegakan keadilan. Jadi yang punya mobil ini tidak meminta mobil ini untuk kembali. Nah, karena itu kita amankan terlebih dahulu, nanti kita akan tempatkan di satu tempat untuk terus kita simpan. Sampai kapan? Sampai digelarnya pengadilan HAM untuk menegakkan keadilan bagi para 6 syuhada insya Allah. 6 syuhada, masjid 6 syuhada insya Allah doakan besok mulai mengecor ya lantai 2 di atas tanah wakaf dari Pak Haji Paramaharta. Itu 120 meter kita bangun masjid 6 syuhada untuk mengabadikan perjuangan dakwah dari apa, anggota Front Pembela Islam yang menjadi syahid karena dibunuh oleh oknum polisi yang jahat ya. Dan besok kita akan cor daknya 10 cm, panjangnya 13 meter dan lebar 17 meter. Besok tanggal 9 November ya, hari Rabu. Jam 7:30 pagi, insya Allah doakannya. Nah, di sini saya mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Yaitu dalam surat Ibrahim ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sadaqallahul Azim. Luar biasa ayat ini, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Allah menyatakan, walah tahsabanallah, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah itu ghafilan, lalai, amma ya'maru zalimun, dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jadi Allah menyatakan dengan tegas dalam ayat ini, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Artinya apa? Jadi kita lihat ya, cara berpikir Habib Rizik itu Qur'ani ya. Bertumpu pada nas-nas Al-Qur'an. Dan kemudian pengembangan intelektualnya dikembangkan dari bukan traktat seperti filsafat Qur'an itu kan, bukan dari seperti traktat, tapi dia wahyu, nas-nas Al-Qur'an. Kemudian dia dikembangkan dari panduan-panduan wahyu itu untuk melihat persoalannya dan melibatkan, selalu melibatkan Allah. Di sini kekurangan dari Rocky Kerung ya, yang terputus cara berpikirnya dari panduan Allah Subhanahu wa taala karena dia memang bukan non muslim. Sayang sekali ya, Rocky Kerung. Artinya di sini penegasan Allah tidak lalai. Allah tidak lalai, Allah tidak diam, Allah tidak akan biarkan orang-orang zalim dengan segala kezalimannya, saudara. Selanjutnya Allah ingatkan, innama
yu'akhiruhum, sesungguhnya Allah tunda mereka. Jadi kedzaliman mereka enggak langsung yu'akhiruhum, langsung dibalas pada hari itu juga, saudara. Allah tunda pembalasan mereka, saudara. Sampai kapan? Liyaumin, yaitu untuk suatu hari nanti. Tashkhasu fihil absar, di mana mata-mata manusia semua akan terbelalak. Maksudnya apa? Maksudnya di hari itu Allah buka segala kenyataan, fakta dan kebenarannya. Sampai nanti orang semua terbelalak. Oh begitu zalimnya. Oh begitu jahatnya. Oh begitu bejatnya. Oh begitu bobroknya. Ditelanjangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak ahli tafsir menafsirkan ayat ini berkaitan dengan pengadilan akhirat. Pengadilan Allah di hari akhir nanti, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, bahwa pembalasan Allah sering terjadi di dunia sebelum di akhirat. Nah, karena itu, saudara, gak usah kaget. Kalau ada satu peristiwa kedzaliman, di hari itu Allah belum buka. Tapi di hari-hari berikutnya Allah buka satu persatu, ya. Yu'akhiruhum. Ini belum di akhirat nih, baru di dunia. Allah buka satu persatu. Dan betul, begitu dibuka, kita terbelalak kaget. Oh begitu. Oh ternyata zalim. Oh ternyata bejat. Oh ternyata bobrok. Oh ternyata lebih jahat dari yang kita kira. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, maka itu di sini saya mau sampaikan, ya ikhwan. Mobil 6 syuhada yang hari ini ada di hadapan kita semua. Yang hari ini ada di tempat kita ini fisiknya, saudara. Insyaallah akan kita simpan dengan baik sampai keadilan ditegakkan. Karena saat pengadilan HAM digelar nanti, mobil 6 syuhada ini menjadi bukti penting yang tak terbantahkan. Insya Allah. Mobil 6 syuhada ini menjadi bukti penting tentang kebejatan dan kejahatan serta kesadisan geng KM50 yang dipimpin oleh seorang jenderal dan melibatkan Satgasus. Nah, dia mengucapkan geng, ya. Geng dan Satgasus dipimpin oleh seorang jenderal. Berarti Jenderal Sambu kalau Satgasus, ya. Yang non muslim itu Polri, saudara. Nah, jadi ini sudah menjadi fakta dan sudah menjadi rahasia umum, semua orang tahu. Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita kaji, ya. Apa urgensi daripada fisik mobil 6 syuhada ini secara hukum? Kita bicara secara hukum. Mobil 6 syuhada ini secara hukum menjadi bukti otentik tentang adanya. Satu, adanya unlawful killing, yaitu pembunuhan di luar hukum atau pembunuhan tidak sah secara hukum yang dilakukan oleh aparat negara. Jadi satu, ya, dirinci sama Habib Rizik, ya, terjadinya mobil tadi menjadi bukti terjadinya pembunuhan di luar hukum, unlawful killing, ya. Dan pembunuhan itu dilakukan oleh aparat negara, itu satu. Jadi kalau ada aparat negara melakukan pembunuhan di luar hukum secara tidak sah, semena-mena, itu disebut unlawful killing. Istilahnya unlawful killing, ya ikhwan. Dan unlawful killing itu pelanggaran HAM. Jadi bukan pembunuhan biasa, ya ikhwan. Kalau ada warga bunuh warga, ribut, berkelahi tentang sesuatu, itu pembunuhan biasa. Tapi kalau aparat negara menggunakan kewenangannya untuk membunuh warga sipil tanpa proses pengadilan yang sah, saudara, ini namanya unlawful killing. Dan itu termasuk pelanggaran HAM.
Ini warisan dari pemerintahan Jokowi ya, banyak warisan-warisan yang mungkin nanti akan dibuka ya oleh pemerintahan berikutnya, oleh rejim berikutnya setelah rejim sekarang itu berganti. Oleh karena itu Pak Jokowi merasa harus presiden berikutnya harus yang bisa melindungi kepentingan dia setelah nanti dia lengser. Oleh karena itu dia mendorong Prabowo untuk menjadi presiden karena Prabowo terbukti orang yang setia terhadap Jokowi. Yang kedua, saudara, mobil 6 syuhada ini juga secara hukum menjadi bukti terjadinya extrajudicial killing. Extrajudicial killing, pembunuhan apa? Yang ekstra. Apa itu extrajudicial killing, saudara? Yaitu pembunuhan di luar hukum atau tanpa putusan pengadilan yang dilakukan secara sengaja serta dilakukan atas perintah jabatan dengan melibatkan pejabat negara, saudara. Ini disebut extrajudicial killing. Ini juga pelanggaran HAM. Ini tampaknya Pak Kapolri bingung ya, mendapat serangan terbuka dan tajam dari Habib Rizik dalam konteks KM50. Termasuk rejim ini pasti bingung ya, melihat YouTube dari Islamic Brotherhood TV yang disiarkan lagi oleh Forum News Network ya. Belum selesai King Sambu, muncul ya upaya untuk membongkar kembali menegakkan kembali keadilan di kilometer 50. Tampaknya Mahfud MD juga akan bingung dia kalau nanti entah lagi paling Mahfud MD bikin konferensi pers lagi tentang KM50. Dan dua-dua ini ada pada peristiwa tragedi KM50 dan fisik mobil 6 suhada menjadi bukti otentik yang tidak terbantahkan. Yang ketiga, saudara, fisik mobil 6 suhada ini juga menjadi bukti buat kita semua akan adanya obstruction of justice. Obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan keadilan ya dari polisi. Apa itu obstruction of justice? Obstruction of justice yaitu segala bentuk intervensi atau menghalangi sebuah proses hukum. Jadi kalau ada pejabat negara justru menggunakan wewenangnya untuk menghalang-halangi proses hukum, saudara. Untuk melakukan intervensi, saudara. Untuk menutup kebenaran. Ini kita duga ya dengan keras Jenderal Dudung yang dulu katanya membackup pekerjaan Fadil Imron ya sebagai Kapolda Metro Jaya dan ikut konferensi pers setelah pembunuhan di kilometer 50, Jenderal Dudung dari Pangdam 5 itu tampaknya dia mulai apa ya, semacam terdesak ya dalam tanda petik ya. Waduh, itu Habib Rizik nih katanya. Ngomong lagi katanya. Dan dia tidak bisa berbuat banyak sekarang ya. Situasi sudah berubah ya. Dia sudah jadi orang penting. Tapi setelah pensiun dia akan juga merasa bersalah terhadap dia ikut konferensi pers waktu itu. Merekayasa kejadian. Itu namanya obstruction of justice. Dan ini juga pelanggaran HAM. Seperti apa? Kalau dalam KM50 obstruction of justice, saudara, contohnya seperti pembongkaran lokasi TKP. Ya. Dalam suatu peristiwa pembunuhan, saudara, nggak boleh TKP dihilangkan. Nggak boleh TKP itu dimusnahkan, saudara. Dan
TKP yang KM50 itu justru dibongkar ya. Kata teman saya itu dipindah ke KM59 ya. Luasnya rest area itu mungkin 1 hektar apa berapa ribu meter gitu ya. Dibongkar, diratakan seluruh ininya pindah ke KM50, berarti itu penghilangan apa TKP ya. Tempat kejadian perkara dimusnahkan, menghilangkan jejak-jejak kejahatan ya. Dengan diratakannya TKP di sana ada terjadi, saudara, pejabat negara yang menggunakan wewenang untuk menghilangkan barang bukti, termasuk penghilangan CCTV. Itu juga termasuk obstruction of justice. Jadi kalau ada pejabat negara dengan sengaja menghilangkan, melenyapkan, menyembunyikan, menghapus CCTV yang menjadi bukti atas terjadinya suatu kejahatan, itu adalah obstruction of justice dan itu juga pelanggaran HAM. Seperti apa lagi? Seperti pemaksaan warga yang ketika itu hadir ikut merekam kejadian apa yang terjadi di KM50, saudara. Kemudian dipaksa untuk menghapus isi rekamannya. Itu juga merupakan, saudara, aparat menggunakan wewenang untuk menghilangkan barang bukti. Nah, kenapa harus dihapus? Karena rekaman warga itu dan CCTV itu menjadi bukti bahwa 6 laskar FPI, 6 pengawal kami saat di KM50 66-nya masih hidup. Bukan sudah mati, saudara. Nah, jadi bukti ini semua dihapus. Jangan sampai ada bukti kalau di KM50 semua masih hidup. Seolah-olah 66-nya mati dalam tembak-menembak dengan petugas. Ini namanya membuat skenario untuk merekayasa kasus. Menarik ya ini. Menarik. Masya Allah. Masya Allah ya. Tuntaskan aja lah ya. Warisan terbesar Presiden Jokowi adalah bagaimana menuntaskan kasus KM50 dan semua harus diadili. Yang memberi perintah itu siapa? Yang memerintah pengejaran di malam itu dan memerintah pembunuhan, pengejaran dalam sebuah perjalanan dakwah yang legal, tapi dibuntuti dan dibunuh 6 itu. Siapa yang memerintahkan, yang membuat surat perintah, surat perjalanan dinas atau apa istilahnya? Itu belum ketahuan ya. Yang diadili hanya 2 polisi, yang satu katanya sudah mati. Dan kemudian 2 polisi yang melakukan pembunuhan itu difonis lepas. Kejahatannya terbukti, tapi mereka harus dilepaskan, tidak bisa dihukum karena mereka menurut hakim, mereka membela diri. Jadi setelah membunuh 6 orang, 2 orang polisi, hanya 2 itu lepas ya. Dan tidak dipenjara, dan sampai sekarang masih hidup. Saudara, tapi gagal. Kenapa? Ternyata banyak warga memberikan kesaksian, saudara. Dan itu direkam oleh Tempo, dibuat film. Bagaimana warga memberikan kesaksian bahwa 6 laskar FPI masih hidup. Hanya yang 2 terluka, digotong. Sedangkan yang 4 masih sehat, segar, bugar. Nah, jadi mereka berusaha untuk menghilangkan bukti, ternyata Allah jaga, buktinya masih ada. Ya. Nah, jadi sekali lagi, upaya menghilangkan bukti semacam ini termasuk obstruction of justice. Baik, sekarang kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat adalah abuse of power. Ketiga tadi obstruction of justice, yang keempat abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan ya. Apa itu abuse of power? Yaitu penyalahgunaan wewenang oleh aparat atau pejabat negara, mulai dari pengintaian dan penguntitan serta penyergapan tanpa izin pengadilan, sampai tindakan pembunuhan dan penghilangan barang bukti. Ini semua, saudara, mulai dari kita katakan unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, ini semua merupakan bentuk daripada abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Karena mereka menjadi pejabat negara, saudara, disumpah. Untuk apa? Untuk melindungi negara, melindungi rakyat, saudara. Bukan untuk menculik, membunuh, atau membantai mereka, saudara.
Ini namanya abuse of power. Menarik ya, sangat menarik, sangat detail, dan tampaknya pihak kepolisian dan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam sedang mencari cara bagaimana untuk menghindar ya, dari serangan-serangan yang sekarang dilontarkan oleh Habib Rizik berdasarkan satu mobil yang masih tersisa, mobil 6 syuhada. Nah, sekarang yang kelima, perlu kita ketahui bahwa keempat pelanggaran tadi, baik itu yang pertama unlawful killing, maupun itu yang kedua extrajudicial killing, maupun yang ketiga obstruction of justice, maupun yang keempat abuse of power, saudara, maka ini semua merupakan pelanggaran HAM. Dan bukan sembarang pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat. Kenapa berat? Karena tadi ada empat norma yang dilanggar yang telah menyebabkan 6 warga sipil tidak bersalah kehilangan nyawa. Diperlakukan secara keji, biadab, melanggar hukum. Sehingga mereka harus diseret ke pengadilan HAM seluruh geng KM50 yang terlibat di dalam pembantaian KM50. Nggak boleh dibawa ke pengadilan biasa, saudara. Apakah Kapolri ikut terlibat kalau gitu? Saya nggak tahu ya. Di atas geng Satgasus, geng Sambo, kan ada Kapolri. Yang kemudian Kapolri, Pak Sigit, membubarkan Satgasus. Tanpa pertanggungjawaban, dibubarkan itu aja. Dengan anggaran yang kita nggak tahu dari mana dapatnya. Dan digunakan untuk apa? Anggaran Satgasus katanya non-budgeter ya. Tidak dari APBN. Jadi diusahakan oleh, yaitu katanya, apa betulnya? Katanya dari judi online. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kami akan berjuang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Peristiwa tersebut harus dibawa ke pengadilan HAM. Tidak berhasil di rezim ini, rezim ini akan berganti insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat rezim yang baik. Rezim yang akan menegakkan hukum. Rezim yang akan memberikan keadilan kepada rakyat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang tampak kan? Kekhawatiran dari penguasa rezim sekarang itu akan dibuka, dipersoalkan kebijakan-kebijakan politiknya, baik KM50, baik ke polisi tentang kereta cepat, baik kebijakan tentang IKN dan lain-lain. Oleh karena itu rezim sekarang berkepentingan untuk memasang bukan Anies Baswedan yang sebagai antitesa dari rezim sekarang, tapi tentu akan dibuat satu rezim kelanjutan dari rezim sekarang supaya banyak yang bisa aman dilindungi oleh rezim baru yang satu haluan. Tetapi Habib Rizik mengatakan dia berharap rezim yang sekarang berganti dengan rezim yang lebih baik sehingga bisa menuntaskan atau menegakkan keadilan. Tidak dapat kita keadilan di dalam negeri, jangan putus asa. Masih bisa kita angkat ke forum-forum luar negeri, saudara. Tidak juga bisa diangkat ke luar negeri, jangan putus asa. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Allah tidak lalai. Allah tidak lalai. Jadi jelas tadi Allah firmankan apa dalam Al-Qur'anul Karim? Tegas Allah nyatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan kamu kira Allah lalai dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Enggak ya, Tuhan Allah enggak lalai. Allah enggak lalai. Tapi bagaimana cara Allah membuka mereka sungguh indah. Allah buka satu persatu tanpa kita kira ya, Tuhan. Allah buka satu persatu tanpa kita duga.
Bahkan Allah buka satu persatu yang kita sendiri nggak pernah tahu kalau yang bersangkutan pernah terlibat, saudara. Subhanallah. Allah buka dengan satu peristiwa pelanggaran HAM yang lain, yaitu peristiwa Satgasus, saudara, yang mana terjadi yang kita kenal dengan kasus Sambo, saudara. Allah buka semua. Allah buka satu persatu. Siapa yang bisa buka itu kalau bukan Allah, ya ikhwan? Alhamdulillah. Itu bukti kalau Allah tidak diam. Allah tidak lalai. Allah tidak akan biarkan orang-orang zalim itu, saudara, tertawa riang dengan kezalimannya. Jadi cara berpikir Quranik itu yang kuat ya dalam diri Habib Rizieq untuk menjelaskan persoalan-persoalan politik atau persoalan-persoalan yang mengusik rasa keadilan, dan itulah kekuatan atau energi terbesar Habib Rizieq di dalam berjuang, yaitu energi yang dia serap, yang dia petik, yang dia ambil dari Al-Quran Al-Karim. Nah, jadi kita tunggu saja sebentar lagi, insya Allah dengan kekuatan doa Anda semua, Allah akan buka habis-habisan itu di dunia sebelum di akhirat. Walaupun di akhirat siksa yang Allah siapkan jauh lebih pedih lagi, saudara. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang baik, yang berikutnya yang ingin saya garis bawahi, ada skenario palsu dan gagal terkait KM50. Skenario palsu, palsu dan gagal. Skenario yang mana? Yang disampaikan dalam siaran pers KM50 di Polda Metro Jaya, saudara. Tanggal berapa? Berarti tanggal 7 Desember ya. Yang ada Jenderal siapa? Hendra. Terus sampingnya itu Dudung. Terus sampingnya Fadil Imran. Terus bawa pedang itu. Yang Jenderal Dudung kalau nggak salah. Apakah yang itu maksudnya? Yaitu pada siang hari kejadian. Kejadian di pagi hari, siang hari ada siaran pers, saudara. Di sana dikatakan bahwa semua mobil berisi 10 laskar FPI. Setelah pepet-pepetan di jalan, turun dari mobil, lalu serang petugas dengan aneka senjata tajam dan aneka senjata api, sehingga petugas terpaksa bela diri dengan menembak mati 6 laskar FPI, sedang yang 4 melarikan diri. Ini versi polisi. Ini kata polisi. Kapan bicara begitu? Ya di siaran pers, kan di YouTube tersebar ya. Silakan ya kita setel lagi, kita buka. Bukan fitnah, bukan hoax, bukan berita bohong. Bukan, silakan, ada semua sudah. Jadi skenarionya, jadi mobil FPI ini pepet-pepetan dengan mobil petugas, kemudian berhenti, ada 10 orang turun pakai senjata menyerang petugas. Nah, karena petugas mau diserang, maka petugas kan boleh bela diri. Maka petugas langsung keluarkan senjata, menembak mati 6 laskar, dan yang 4 melarikan diri. Kata polisi. Kira-kira jelas ya? Nah, ternyata siaran pers tersebut, saudara, bohong. Sebar hoax, sebar fitnah. Kenapa? Satu, sebab bahwa mobil 6 suhada yang ada depan kita saat ini, saudara, berisi hanya 6 orang laskar, bukan 10 orang laskar. Jadi hanya berisi supir dan satu orang di sampingnya, duduk 2 laskar di tengah, dan duduk 2 laskar lagi di belakang. Jadi dari sini saja sudah kelihatan bohongnya. Nah, dari mana kami tahu isi daripada mobil tersebut? Karena sebelum kami berangkat, Panglima Laskar memeriksa semua mobil. Di mobil pertama siapa isinya, di mobil kedua siapa isinya, di mobil ketiga siapa isinya. Bahkan bukan hanya memeriksa penumpang, memeriksa posisi. Siapa supirnya, di samping supir siapa. Siapa yang duduk di tengah 2 orang, dan siapa yang duduk 2 orang di belakang. Nah, jadi artinya apa? Artinya sebelum kami berangkat, kami sudah punya peta, kami sudah punya data. Itu mobil siapa saja yang isi dan seterusnya.
Jadi tidak ada yang isi sampai 10 orang. Bohong. Baik, yang kedua, bahwa 6 syuhada tidak bawa senjata tajam, apalagi senjata api. Adapun aneka senjata tajam dan senjata api yang dipamerkan saat siaran pers KM50 di Polda Metro Jaya hanya berdasarkan kesaksian tunggal sepihak dari polisi. Itu pun tanpa uji balistik senjata api, saudara. Senjata api itu mestinya kalau manusia itu ada forensiknya, saudara. Senjata api juga ada, namanya uji balistik. Apalagi kalau senjata api itu asli, terdaftar, nanti ketemu siapa pemiliknya. Nah, jadi tanpa dilakukan, tahu-tahu sudah disebut ini semua punya laskar FPI. Siapa saksinya? Nah, jadi kalau polisinya cerdas, andai kata benar FPI itu bawa senjata laskar, kalau mereka cerdas, begitu mereka sergap, mereka bunuh, mereka rekam dulu. Rekam mobilnya, buka pintunya, lihat ada barang apa di dalam. Nah, itu orang baru percaya. Nah, bukan tahu-tahu, saudara, barang itu sudah ada begitu saja. Oh, itu gampang. Orang mudah-mudah mencerna, ya, Wak. Berapa banyak, habis bunuh orang, taruh pisaunya di tangan orang yang dibunuh. Selesai. Itu banyak terjadi di mana-mana. Jadi, kesaksian ini hanya sepihak. Ditambah lagi apa, saudara, yang perlu kita ketahui? Ditambah lagi yang perlu kita ketahui, saudara, antara pistol yang ditampilkan dalam siaran pers dengan peluru beda. Ini kan lucu, saudara. Pistolnya revolver yang berisi 6 peluru itu ya, Ikhwan. Pelurunya orang tahu. Tapi peluru yang ditampilkan itu peluru senapan sergap semua. Apa memang FPI punya ilmu? Pistol revolver pakai apa aja bisa. Atau laskar FPI punya ilmu, mungkin pistol mana saja pakai batu pun bisa. Nah, jadi cerdas lah. Ngebohong itu kan perlu cerdas juga ya, Ikhwan. Iya, ngebohong juga perlu cerdas. Ini udah ngebohong bodoh lagi. Mulai. Kira-kira jelas? Ada lagi. Waktu siaran pers dikatakan ini senjata api asli. Ditunjukkan. Besoknya berubah. Katanya senjata rakitan. Ada, kita simpan. Ya. Lagi rekaman, lagi reaksi, tutup pintu dulu bentar. Itu bukti siaran pers semua kita simpan ya. Hari berikutnya berubah lagi. Enggak, ini senjata asli polisi yang dirampas oleh laskar. Jadi pertama dibilang senjata asli milik laskar. Besok berubah senjata rakitan milik laskar. Begitu diprotes oleh netizen, berikutnya lagi berubah lagi. Katanya senjata asli milik polisi dirampas laskar. Luar biasa. Saya mau tanya, kita pakai akal yang sehat lah. Saya mau tanya, saudara, akal sehat bisa terima itu? Bisa terima itu? Masuk bisa berubah-ubah. Kan dari hari pertama kan udah ketahuan itu asli atau bukan. Kenapa bisa dirubah-ubah? Kenapa dirubah? Karena kalau dikatakan asli gak sesuai dengan skenario. Jadi perlu rakitan. Ternyata rakitan kurang pas juga sama skenarionya. Oh, kalau gitu ini dirampas saja supaya nanti cocok mencerita. Nah, ini namanya cocokisme atau cocokiologi. Ilmu mencocokkan supaya bohongnya kelihatan benar. Kira-kira jelas ya? Tahu cocokiologi, tahu ya? Nah, baik. Selanjutnya, saudara, bahwa fisik mobil 6 syuhada, nanti selesai pengajian Anda bisa lihat dan periksa sendiri. Tapi jangan disentuh ya. Jangan disentuh, jangan dibuka pintunya. Karena di mobil ini luar maupun dalam ini banyak barang-barang bukti yang harus kita amankan. Tolong jangan dibuka. Nanti laskar tolong dijaga. Mau lihat, mau foto, mau videokan, silakan. Nanti Anda lihat sendiri, saudara, di mobil ini kaca depan ada 2 lubang peluru besar.
Terus bodi samping tidak kurang dari 3 lubang peluru. Kemudian di samping kanan, di samping kiri juga ada beberapa lubang peluru. Artinya apa? Artinya mobil ini disergap saudara. Dari depan, dari samping kanan, samping kiri, dan belakang. Jadi ditembak dari depan, ditembak dari samping kanan, ditembak dari samping kiri, saudara, dan ditembak dari belakang, serta dua bannya diledakkan, saudara. Nah, makanya kalau Anda lihat nanti, dua rodanya sebelah kiri, itu sudah pecah, ya, kawan. Ini namanya penyergapan. Dari mana datangnya, saudara? Terjadi tembak-menembak, terjadi FPI melarikan diri, ini disergap, dibunuh. Nah, pada saat penyergapan tersebut, ada dua laskar yang terluka. Yang pertama, yang duduk di samping supir. Nah, ini masih ada pertanyaan, apakah karena peluru dari kaca depan atau peluru dari samping kiri masuk, saudara, karena pelurunya dari mata tembus ke leher dan bola matanya keluar. Nah, jadi masih ada pertanyaan, kalau peluru dari depan bola mata biasanya pecah, tapi kalau peluru dari belakang kepala menembus mendorong mata keluar, bisa jadi itu datangnya. Tapi belum bisa kita buktikan, ini kan mesti ada uji forensik, ya kawan, ini dari mana. Tapi yang jelas, yang duduk di samping supir sebelah kiri, bola mata kirinya keluar sehingga dia sekarat. Dia sudah antara sadar dengan tidak sadar diri karena peluru tersebut. Hanya satu peluru menembus sampai ke mata. Nah, sementara yang satu lagi, korban yang duduk di belakang supir, itu ada lubang peluru memang cukup besar di samping sebelah kanan, itu mengenai pahanya, tembus, saudara. Dua orang ini mengalami pendarahan. Nah, karena di daerah paha itu ada urat besar, itu kalau udah mengeluarkan darah enggak gampang terhenti, saudara. Jadi kedua korban ini dibawa ke KM50 masih hidup dalam keadaan terluka dan darah terus keluar tanpa dihentikan. Nah, itu yang perlu kita tahu, ya ikhwan. Nah, jadi artinya ini sergapan. Jangan bilang nanti laskar yang nyerang. Laskar tidak nyerang, saudara. Baik, kita lanjutkan, saudara. Bahwa warga KM50 menyaksikan sendiri bahwasanya 6 suhada saat dibawa ke KM50 semuanya masih hidup dengan kondisi yang 2 terluka dan yang 4 sehat segar bugar. Jadi yang 4 diturunkan dari mobil, disuruh tiarap di aspal. Yang 1, saudara, yang sekarat duduk di samping supir, itu tidak diturunkan dulu. Begitu juga yang kena pahanya, itu tidak diturunkan dulu. Hanya 4 dulu yang diturunkan. Nah, mereka sedang apa? Menunggu datangnya mobil Land Cruiser hitam sebagai komandan mereka. Jadi mereka menunggu beberapa waktu. Ada yang bilang 15 menit, ada yang bilang 20 menit, ada yang bilang 30 menit. Artinya, dua orang yang luka di mobil selama waktu tersebut terus mengeluarkan darah tanpa dihentikan. Mestinya, SOP polisi itu kalau habis tembak seseorang, sudah dilumpuhkan, harus dibawa ke rumah sakit. Bukan dibiarkan darahnya mengalir sampai meninggal dunia. Itu SOP, ya Wak. Ini artinya sekian waktu dibiarkan di mobil. Dibiarkan di mobil sampai Land Cruiser hitam itu datang, turun, kemudian kumpul, kata warga, mereka berselaman begini seperti kayak orang lagi bertanding voli itu. Nah, kemudian mereka bersurat seolah-olah mereka senang sudah menang, ya ikhwan. Nah, dari situ si komandan memberikan arahan, baru yang di mobil 2 digotong dipindahkan ke mobil lain. Dan yang 4 juga dimasukkan ke mobil yang lain, saudara. Artinya, garis bawahi, 6-6-nya masih hidup saat ada di KM50, saudara.
Baik, kita lanjutkan, saudara. Ini makin menarik ya cerita versi Habib Rizik ini, dan akan membuat pihak kepolisian akan menyusun langkah baru bagaimana mengantisipasi informasi mutakhir dari Habib Rizik yang ada di channel Islamic Brotherhood TV yang disiarkan lagi oleh FNN di Hersu Beno Point ya. Nah, jadi jangan bilang laskar melakukan perlawanan, ada tembak-menembak, sampai ada yang mati, 6 orang, 4 lari, bohong. Baik, saya lanjutkan, saudara. Bahwa skenario siaran pers KM50 yang digelar di Polda Metro Jaya berbeda dengan skenario rekonstruksi. Ternyata begitu direkonstruksi, nggak sesuai dengan isi siaran pers. Dan berbeda juga dengan skenario sidang. Waktu sidang dagelan, lain lagi ceritanya, saudara. Polisi yang dijadikan saksi. Nah, di mana menurut sidang, saudara, menurut polisi pelaku, katanya di sidang, saudara, bahwa dua laskar FPI yang terluka meninggal saat dilarikan rumah sakit akibat kehabisan darah. Itu katanya. Katanya. Kemudian sedang 4 laskar FPI lainnya mati ditembak oleh petugas karena melakukan perlawanan di dalam mobil petugas. Sehingga terpaksa 4-4-nya ditembak mati. Nah, ini menarik ini skenario ini. Dari skenario saudara yang disampaikan tadi dalam siaran pers sampai skenario terakhir. Nah, mari kita kaji masing-masing skenario. Yang pertama, saya sebut skenario aneh. Nah, anehnya di mana? Mari kita lihat, saudara. Dua laskar terluka. Yang satu tertembak di mata. Sedang yang satunya lagi tertembak di paha. Ini yang dua nih, yang meninggal dunia. Yang katanya kehabisan darah, saudara. Tapi anehnya, saat kita memeriksa jenazahnya, kan jenazahnya dibawa ke petamburan, kan jenazahnya dimandikan di sini, saudara. Ternyata dua yang luka tadi, yang matanya keluar dengan yang pahanya tertembak mengeluarkan banyak darah, ternyata juga mengalami luka tembak yang sama. Dua tembakan lagi. Satu tembakan dekat jantung dan satu tembakan di paru-paru, saudara. Dari mana ini peluru? Katanya mati kehabisan darah. Kalau betul dia luka kemudian dibawa ke rumah sakit mati kehabisan darah, nggak ada lagi dong peluru di jantung, nggak ada lagi dong peluru di paru-paru. Ini peluru di jantung dan di paru-paru dari mana datangnya? Datangnya setelah KM50. Berarti ada apa? Berarti dia masih hidup, dihabisi. Jadi setelah peristiwa itu dimakamkan di pesantren agrikultural ya, di Megamendung ya. Saya dengan beberapa kawan ziarah ke makam itu ada 5 ya. Dan sudah kita muat di channel pesantren Ojolali hasil liputan 5 makam itu. Yang satu mungkin entah di Jakarta entah di Petamburan ya, tapi makamnya saya hitung ada 5. Dimakamkan di tempat yang sunyi tapi tidak jauh dari pusat pesantren agrokultural ya di Megamendung. Perjalanannya cukup jauh ya dari Parung. Dan menyusuri bukit karena jalan utama ditutup dan kita harus dengan hati-hati menyusuri bukit yang menanjak sebelum mencapai pemakaman. Satu jalan di leher bukit yang menanjak tapi dengan tanah yang diperkeras oleh batu ya, bukan aspal, berbahaya sebenarnya itu.
Kira-kira jelas gak? Kalau gak ada luka lagi, mungkin benar kehabisan darah. Kalau tidak ada luka yang lain, bisa jadi. Dia kehabisan darah, dia meninggal. Tapi meninggal kehabisan darah pun bukan berarti polisi benar. Enggak dong. SOP-nya masa orang lagi luka berdarah dibiarkan. Andai kata pun kehabisan darah tetap salah. Nah ini ternyata bukan karena kehabisan darah. Seluruh suhada yang 6 semuanya punya luka tembak di jantung dan punya luka tembak di paru ya kawan. Semuanya. 6-6-nya. Dan luka itu hampir mirip berdekatan. Semuanya. Semuanya itu dekat jantung ya kawan. Semua. Dan semuanya ada di paru ya kawan. Berdekatan. Kok bisa sama? Nah, jadi sekali lagi di sini jadi aneh kalau dibilang dua laskar itu mati karena kehabisan darah. Enggak sekalian bilang dua laskar itu mati karena kehilangan nyawa. Kan ngebohongnya lebih enak. Ngebohong tapi benar gitu. Ngebohong tapi benar ya, dua laskar itu kami umumkan meninggal karena nyawanya dicabut oleh malaikat. Sekalian aja bikin laporan begitu. Kan kita mencari penyebab kenapa meninggal dunia. Oh, karena darahnya keluar. Betul. Kenapa darahnya keluar? Karena ada luka tembak. Betul. Kalau biasanya kalau tahanan atau tangkapan ditembak keluar darah, langsung dibiarkan atau dibawa ke rumah sakit? Bawa ke rumah sakit toh. Kenapa dibiarkan sampai meninggal kehabisan darah? Itu satu. Kedua, kalau memang benar kehabisan darah, kenapa ada tambahan luka di jantung dan di paru? Dari mana itu tembakan datangnya? Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, saudara. Dua laskar terluka tidak langsung dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa dulu ke KM50. Beberapa waktu menunggu kedatangan mobil Land Cruiser hitam yang berisi komandan yang akan beri arahan 5 laskar tersebut, 6 laskar tersebut harus diapakan. Jadi ada arahan, ada perintah, ada petunjuk. Makanya tadi kita katakan, saudara, di sana ada unlawful killing, ada extrajudicial killing, saudara, di sana ada obstruction of justice, dan di sana ada abuse of power. Jadi ada yang ditunggu komandan beri arahan. Nah, ini kan berarti atas nama jabatan, saudara. Makanya tadi kita katakan ini pelanggaran HAM berat. Baik, yang ketiga, saudara, pembunuhan dua laskar ini oleh Komnas HAM diabaikan. Sangat kita sesalkan, diabaikan soal dua laskar yang meninggal dunia ini oleh Komnas HAM. Bahkan oleh polisi, kedua korban tersebut dijadikan sebagai tersangka penyerangan petugas. Lalu dalam sidang dagelan KM50, soal dua iring orang ini tidak diungkap lagi, saudara. Makanya sidang dagelan KM50 hanya mengadili soal pembunuhan terhadap 4 laskar. Nah, kenapa yang dua tidak diungkap? Karena mereka takut kalau yang dua diungkap ketahuan. Nah, kalau mereka bilang ini karena luka tembakan di mata dan paha, lalu dari mana itu luka tembakan di jantung dan di paru? Kalau dikatakan, oh itu luka sudah ada dari sebelumnya. Oh, kalau luka dari ada sebelumnya, kenapa kedua-duanya masih hidup di KM50? Masih hidup di KM50. Banyak saksi yang datang, saudara. Banyak saksi yang memberikan, yaitu kesaksian. Nah, karena takut kebongkar, ini ditutup. Komnas HAM tidak mengupas, pengadilan tidak menyidangkan. Makanya tersebut skenario aneh yang gagal. Alhamdulillah. Baik, sekarang yang kedua. Ini skenario aneh yang kedua. Saudara. Kata polisi. Kata siapa? Polisi. 4 laskar yang hidup di KM50 itu dimasukkan ke dalam mobil petugas, didudukkan di kursi paling belakang tanpa diborgol. Di tengah jalan, 4 laskar ini menyerang petugas yang ada di depannya. Ya, yang mengawal, yang menjaga. Sehingga polisi yang ada duduk di depan itu panik, terpaksa bela diri, 4-4-nya ditembak mati. Dan 4-4-nya lukanya hampir sama. Saking jagonya ini petugas, 4-4-nya ditembak di jantung. 4-4-nya ditembak di paru. Ini jenggo juga kalah, saudara. 4 orang bergumul, saudara, dengan polisi yang ada di tengah. Bergumul begitu ya, kawan. 4-4 bisa mati dengan luka tembak yang sama. Masuk di akal? Masuk di akal?
Lo polisinya enggak luka? Lecet enggak? Luar biasa. Ngebohongnya kurang cerdas. Ngebohongnya agak-agak bodoh dikit. Kayaknya bukan dikit, banyak bodoh. Kira-kira jelas ya? Nah sekarang mari kita kuliti ya, Ikhwan. Soal pernyataan ini, saudara. Satu, bahwa SOP kepolisian, saudara, itu semua orang tahu, saudara. Setiap ada tangkapan atau ada tahanan yang dibawa oleh mobil petugas, saudara, satu, harus diborgol atau diikat tangannya, saudara. Nggak boleh nggak diborgol. SOP ya, harus diikat atau diborgol. Tidak boleh dilepaskan atau mungkin borgolnya ketinggalan di Polda Metro Jaya mungkin. Kan itu persoalan. Karena buru-buru atau gimana, mungkin ya. Ketinggalan atau memang jatuh di mana gitu ya. Mungkin. Itu menyalahi SOP. Yang kedua, saudara, duduknya di kursi tengah dan diapit oleh petugas. Nggak boleh duduk di samping supir. Nggak boleh duduk di belakang, saudara, di belakang petugas. Nggak boleh, berbahaya dong. Bisa menyerang petugas. Kalaupun ada yang duduk di belakang petugas satu, di kiri kanannya harus ada petugas, saudara. Ini bisa-bisanya. Empat-empatnya nggak diborgol, empat-empatnya duduk di belakang, saudara, petugas. Masuk di akal? Jadi dari segi SOP nggak benar. Saya buktikan. Saya beberapa kali dibawa dari rutan Mabes Polri. Dua kali karena saya sakit, saya dibawa ke rumah sakit. Keluarga saya nggak boleh semobil dengan saya. Nggak boleh. Saya dibawa dengan mobil, saudara, sejenis Innova, saudara. Saya duduk di kursi tengah dan di tengah-tengah. Yang bawa mobil polisi, yang duduk di samping supir juga polisi, semua bawa senjata, saudara. Kemudian yang duduk di samping kanan saya polisi, di kiri saya polisi, dan yang duduk paling belakang sekali juga dua orang polisi. Ini saya sakit, bukan habis perang sama polisi, bukan, sakit. Dikawalnya begitu, saudara. Dikawalnya seperti itu tuh, sakit. Nah sekarang bayangkan ada empat laskar yang katanya habis tembak-menembak dengan polisi. Habis tembak-menembak, ribut, saudara, sampai jatuh dua korban. Kemudian polisi letakkan dia di mobil kursi belakang, gak diborgol. Ada yang percaya? Saya tanya, kalau habis tembak-tembakan, berarti bahaya, geng. Kalau habis tembak-tembakan, berarti itu laskar kategorinya bahaya tidak? Harus tidak diborgol. Apa boleh dilepas di kursi paling belakang? Gak boleh, saudara. Kenapa ini gak diungkap? Ini mestinya, saudara, jangan ungkap, gak ada alasan. Ini SOP, saudara. Kalau mereka katakan, oh kami kekurangan mobil, kami kekurangan petugas, panggil petugas lain, datang bawa borgol, datang bawa mobil tahanan, saudara. SOP. Yang sakit, bawa ke rumah sakit. Yang luka, bawa ke rumah sakit untuk diobati. Empat, sehat, seger, bugar, harus diborgol. Dan harus, saudara, dimasukkan ke mobil, tidak boleh duduk paling belakang. Kenapa nggak dilakukan? Oke, dari sini kelihatan bohong. Jadi tampak ya, Habib Rizik begitu sangat sophisticated, sangat sempurna membangun argumentasi untuk mementahkan pernyataan-pernyataan polisi waktu itu yang belum ada pembandingnya. Tampaknya sekarang ketika Habib Rizik sudah bebas dari penjara dan kemudian mobil laskar itu sudah tiba di Petamburan, dan tampaknya kebenaran yang sejati akan terungkap ya, secara duniawi. Ya mungkin tidak sempurna, tetapi memang kejahatan ya tidak selalu sempurna, selalu meninggalkan jejak-jejak untuk melacak siapa penjahat sesungguhnya. Jadi kalau yang tadi bohong, yang ini super bohong, saudara. Super bohong. Nah kemudian, saudara, coba bayangkan, laskar habis tembak-tembakan, ditaruh di kursi belakang, empat, tidak diborgol.
kemudian langsung menyerang petugas yang ada di depannya. Kira-kira petugas akan luka ya? Tapi ya petugas nggak luka. Kira-kira ada yang dicekek gitu? Enggak, petugas nggak ada luka. Petugasnya saking jagonya, lebih jago dari Jenggo, langsung keluarkan pistol, tembak dada masing-masing. Dar, 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 mati. Tambah lagi parunya. Dar, 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 dar. Ini yang lu tembak, patung apa laskar? Enggak, kira-kira jelas gak? Saya mau ajak berpikir normal, pakai akal sehat. Masuk di akal, saudara? Masuk di akal? Enggak masuk di akal, jangan bohong lah. Baik, andai kata benar, andai kata benar, saudara, laskar itu nyerang, laskar ditembak, saudara, andai kata benar. Lalu dari mana luka bakar? Apa di mobil dibakar juga? Untuk bela diri. Ada luka bakar kok. Di pengadilan Habib Bahar, fakta persidangan, salah satu ahli forensik mengatakan, saudara, sesuai dengan foto yang diabadikan daripada luka-luka 6 jenazah, mereka mengatakan ini luka bakar, bukan memar. Ini bukan biru karena mayat, bukan. Ada mayat yang membiru, ada, saudara. Tapi luka membiru dengan luka memar, dengan luka bakar itu beda. Ini luka bakar. Itu luka bakar datangnya dari mana? Apa habis ditembak, empat-empatnya mati, terus di mobil dibakar, begitu. Nah, jadi kita mau tahu, ini semua mesti dijelaskan. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Yakin? Baik. Nah, jadi di sini, saudara, dan gak sampai di situ, saudara, dalam pergumulan. Jadi kekuatan Habib Rizik itu diakui ya oleh Sutioso, Gubernur DKI. Memang dia retorikanya itu hebat ya. Habib Rizik bisa menggerakkan massa dan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang jenderal Sutioso yang kerap di demo oleh Habib Rizik di balai kota waktu dia jadi gubernur. Itu pertama. Yang kedua, Habib Rizik itu sebenarnya bisa diajak dialog ya. Asal diterima terus diajak dialog, kemudian bisa demonstrasi apa itu bisa bubar. Jadi menghadapi Habib Rizik itu hanya dengan membuka ruang-ruang hati untuk menerima perbedaan-perbedaan dan juga percakapan intelektual yang setara. Di dalam sebuah mobil yang luar biasa itu, saudara, saya mau tanya, kira-kira supir panik gak? Panik. Kira-kira kalau supir panik itu mobil bisa goyang gak? Ada yang berantem, 4 orang nyerbu petugas, mobil goyang gak? Nah, ini berdasarkan saksi dari orang yang mengikuti mobil tersebut, nggak ada itu mobil goyang. Nggak ada tanda-tanda, nggak kedengeran itu suara tembakan dari mobil itu, saudara. Karena ada petugas sipil yang memberikan kesaksian yang memang mengikuti mobil tersebut, saudara. Nah, jadi ini mesti dibuktikan. Jangan ngebohong, jangan. Nah, karena itu kepada Kapolri yang saat ini sedang getol-getolnya membersihkan Polri dari petugas-petugas oknum-oknum yang bejat, kami minta supaya KM50 ini segera diusut kembali. Saudara, Bapak Kapolri tidak usah melindungi game KM50. Jangan, Pak. Nanti Bapak enggak terlibat jadi terlibat. Hati-hati, Pak. Lebih baik ini segera diselesaikan. Diingatkan oleh Habib Rizik ya, Kapolri Pak Sigit itu segera mengungkap kembali kasus 50 dan tidak melindungi istilah tadi geng KM50 yang sebenarnya operatornya adalah atau eksekutornya adalah Satgasus ya, dipimpin oleh Sambo. Jangan sampai melindungi kasus 50 segera diungkap kembali. Takutnya kata Habib Rizik itu Pak Kapolri nanti yang memang gak terlibat dalam KM50 menjadi terlibat gara-gara melindungi ya, kejahatan itu anggota-anggotanya sendiri kan. Demi kebaikan Polri sendiri, jangan oknum-oknum Polri yang bejat, yang suka membunuh, menyiksa, merekayasa kasus, dibiarkan, jangan Pak. Ini berbahaya, nanti masyarakat makin lama makin gak percaya kepada polisi, betul? Maka itu saya mendukung pernyataan Kapolri di depan Komisi 3 DPR RI, kalau ada novum baru, kami akan buka kembali kasus KM50. Nah sekarang, novum barunya sangat banyak Pak, salah satunya adalah tolong dicarikan di mana CCTV KM50. Karena yang menyitanya adalah orang bapak, yang menyitanya adalah petugas, yang menyitanya adalah polisi. Udah gitu di dalam sidang Sambo, jaksa menyebutkan
bahwa orang yang menyita CCTV kasus Sambo adalah orang yang sama yang menyita CCTV di KM50. Nah, kami minta kepada Bapak Kapolri, pernyataan keterangan dari jaksa penuntut umum Sambo itu dijadikan sebagai masukan. Oh, yang ngomong jaksanya. Jaksa. Jadi pihak pemerintah sendiri kan. Sebagai modal. Nah, digali terus. Periksa itu semua geng KM50. Cari itu CCTV-nya ada di mana. Karena sisi tersebut akan mengungkap bahwa Laskar masih hidup di KM50. Akan mengungkap bahwa mobil polisi yang hadir di KM50 tidak ada satupun yang rusak ataupun tergores. Nggak ada. Justru yang rusak di KM50 mobil 6 Suhada. Nggak ada mobil polisi yang rusak, saudara. Karena kalau ada tembak-menembak, tubruk-tubrukan mobil, saudara, mobil polisi rusak juga dong. Nggak ada, saudara. CCTV itu kunci. Tolong dicari, Pak. Tolong dicari. Selidiki, Pak. CCTV itu di mana? Agar kami ini tidak suudzon kepada semua polisi. Karena masih banyak polisi yang baik, Pak. Jadi CCTV sepanjang jalan tol kilometer 50 itu keterangannya waktu itu adalah rusak semua. Tidak berfungsi semua. Tapi ternyata kemungkinan besar itu memang ada operasi khusus untuk mengambil CCTV di sepanjang KM50 sampai tempat kejadian itu. Bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang Sambo ketika CCTV di rumah dinas Sambo itu dihilangkan semua, dirusak. Dan itu yang membuat mereka itu dikategorikan sebagai obstruction of justice, menghalangi penegakan hukum, ya, menghalang-halangi proses penegakan hukum dengan merusak CCTV itu dengan sengaja, karena memang dapat perintah dari Sambo. Nah, CCTV KM50 itu sepanjang itu bisa rusak semua. Satu pertanyaan, dan tampaknya itu pasti masih ada. Masih banyak jenderal yang baik, Pak. Jangan sampai kami curiga kepada semua polisi. Cari itu CCTV KM50, buka di depan publik, depan masyarakat, di sana akan kelihatan siapa itu isi daripada mobil Land Cruiser hitam. Siapa itu komandan yang memberikan arahan. Dan itu menjadi bukti bahwa 6 Laskar masih hidup. Dan CCTV itu nggak sampai di situ. Saat Laskar keluar dari pintu tol Kerawang Timur, itu terekam CCTV. Saat Laskar ditembaki depan Hotel Novotel, saudara, itu juga ada CCTV di hotel tersebut. Itu juga tolong CCTV-nya diamankan. Begitu juga saat mobil dipaksa masuk kembali ke pintu tol Kerawang Barat, di situ juga ada CCTV. Bagaimana kondisi mobil saat masuk? Apakah bannya sudah pecah atau belum? Apakah sudah terluka atau belum? Sehingga jelas di mana tembakan itu terjadi. Dan sepanjang tol semua ada CCTV-nya. Dan di CCTV itu terlihat siapa saja petugas, saudara, yang hadir di KM50. CCTV itu nggak boleh dihilangkan. Maka itu kita minta tolong Pak Sigit, tolong Pak Kapolri, dengan hati yang tulus, dengan kecintaan kami sebagai rakyat kepada institusi kepolisian. Karena nggak mungkin kita hidup tanpa polisi, nggak mungkin. Jadi ya, tampaknya agak dilematis ya buat polisi ketika mendengar uraian yang sangat detail dari siapa ini, Habib Rizik Syihab, ya, persoalan CCTV yang di dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua kemarin itu kemudian CCTV-nya itu bisa ditemukan kembali. Dan ternyata memang ada upaya untuk menghilangkan CCTV, untuk menghilangkan jejak-jejak kejahatan yang diperintahkan oleh Sambo terhadap anak buahnya, termasuk mungkin Jenderal Hendra itu. Nah, dalam kasus KM50, semua CCTV itu hilang atau tidak berfungsi. Dan itu yang harus diminta oleh Habib Rizik dengan hati yang tulus, supaya CCTV itu ditemukan. Supaya tidak ada kecurigaan bahwa tidak semua jenderal itu jahat. Ada yang jenderal yang baik, jenderal polisi. Makanya langkah besar dari Kapolri itu akan sangat berguna, ya, bagi penyelesaian kasus ini. Yaitu apa? Menemukan dan mengecek siapa yang memerintahkan penghilangan CCTV itu. Diusut ulang. Saudara, berbahaya sekali Indonesia hidup tanpa polisi.
Tapi hidup dengan polisi bejat lebih berbahaya, saudara. Maka itu kita minta kepada Bapak Kapolri, kami dukung Bapak, kami dukung kepolisian. Yuk kita bersihkan Polri dari seluruh oknum-oknum yang bejat, dari seluruh oknum-oknum yang zalim. Kami tidak menuduh, Pak. Baik, kita nggak usah nuduh, Pak. Ayo kita keluarkan aja CCTV-nya. Nanti kan ketahuan, Pak. Siapa yang terlibat di situ? Siapa itu yang ada di dalam kursi hitam? Berapa sih alat kursi hitam itu nomor seri polisinya? Ada kok di CCTV, Pak. Ada. Semua mobil kelihatan, Pak. Apa betul ada mobil petugas yang diserang sama laskar? Katanya dihancurkan dengan pedang, saudara. Kemudian dia punya bodinya disabet-sabet dengan parang. Apa betul? Nanti di CCTV kelihatan, Pak. Mobil yang mana itu yang disabet oleh laskar? Kenapa CCTV tersebut harus disembunyikan? Nah, jadi kalau kita mau bicara novum baru, itulah adalah novum. Jadi Habib Rizik mengatakan kenapa CCTV itu disembunyikan, dan jadi dia masih yakin CCTV itu ada. Novum baru. Dan saudara, sekali lagi pernyataan jaksa bahwa saudara tim yang urus CCTV Sambo adalah tim yang sama yang mengurus CCTV KM50. Saya tidak bikin hoax, saya tidak bikin bohong, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh jaksa dalam forum resmi persidangan Sambo, dalam dakwaan resmi yang disampaikan depan pengadilan negeri, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, baik. Akhirnya setelah kita uraikan itu semua, saudara, jadi tadi sekali lagi ulang. Jadi saya katakan kenapa itu super bohong soal 4 laskar itu bergumul di dalam mobil. Satu, bahwa itu tidak sesuai dengan SOP polisi, nggak sesuai. Jadi kalau ikuti SOP, mestinya diborgol, ditaruhnya di tengah, diapit oleh polisi. Saya ngalami kok. Saya ngalami, saya berapa kali, saudara, dibawa dengan mobil tahanan, mobil polisi. Waktu saya dipindah dari Polda Metro Jaya ke Rutan Mabes Polri. Nah, saya dibawa, saudara, oleh Brimob, oleh Densus, saudara. Saya harus duduk di tengah, kanan kiri saya lengkap dengan senjata. Di depan saya lengkap dengan senjata, di belakang saya lengkap dengan senjata, saudara. Ini saya yang dikeluarkan yang tidak ada kejadian tembak-menembak. Apalagi laskar yang katanya ada tembak-menembak. Berarti tahanan berbahaya dong. Kalau tahanan berbahaya, ya borgol dong. Nah, bukan hanya di borgol, letakkan di tengah, diapit dong. Kalau nanti dia membunuh orang bagaimana? Kalau di tengah jalan lari bagaimana? Nah, jadi saya bandingkan dengan diri saya sendiri. Saya sendiri juga diperlakukan diapit kok. Enggak boleh. Saya waktu dibawa dari rutan Salemba ke ke Lapas Cipinang, dikawal begitu, saudara. Waktu saya dibawa ke rumah sakit, dikawal. Waktu saya mau dilepas, dibawa dulu ke Bapas, dikawal seperti itu kok. Itu SOP-nya. Nah, walaupun mereka Habib, maaf ini Habib ya, keluarga Habib enggak boleh duduk di sini. Ini semua petugas, Habib duduk di tengah ya. Walaupun mereka sopan, mereka minta maaf Habib ya. Ini SOP-nya. Oh ya, Pak, silakan, Pak. Silakan. Kalau saya mau diborgol, saya mau duduk di tengah, enggak apa-apa. Silakan Anda jalankan SOP Anda. Waktu saya dipindah dari rutan Polda Metro, berangkat ke rutan Mabes Polri, tangan saya diikat kok. Padahal yang awal puluhan, saudara. Yang awal puluhan tetap diikat, saudara. Karena itu SOP. Saya ikuti, ayo SOP. Walaupun koruptor banyak yang enggak diborgol. Ya tapi SOP saya ikutin. Koruptor enggak mengikutin, ya saya enggak mengikutin koruptor. Kira-kira jelas gak? Nah. Jadi ini yang perlu diselesaikan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, bahwa 4 laskar FPI yang dibunuh punya luka tembak yang hampir sama, yaitu dekat jantung dan paru. Mana mungkin jika terjadi pergumulan antara 4 laskar FPI dengan petugas dalam mobil petugas, lalu luka tembak keempat laskar tersebut kok bisa hampir sama? Jadi dari nama mayat itu, menurut informasinya ada 19 peluru totalnya untuk ke-6 mayat, 6 syuhada itu 19 kalau nggak salah ya. Jadi masing-masing dapat 3 atau ada yang 4 ya. 19 peluru untuk terbagi kepada 6 mayat syuhada itu. Hampir sama, ada luka tembak di dekat jantung sama di paru, semua 6 jenazah sama, saudara. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa ditembak dari jarak dekat ya, kalau di paru dan di itu. Tidak mungkin dari jarak jauh.
Di sebagian tubuh 16 FPI ada luka memar dan luka bakar. Apa luka itu juga dilakukan terpaksa oleh petugas untuk bela diri di dalam mobil? Apa betul luka-luka itu menunjukkan ada penyiksaan? Luka tadi merupakan indikasi ada penyiksaan, saudara. Nah, kita mau tahu, saudara, ya mereka ini disiksanya kapan? Sebelum melawan, saat melawan, atau disiksanya setelah jadi mayat? Nah, mesti dijelasin dong. Nah, jadi jangan ada kebohongan. Mudah-mudahan kita doakan agar Kapolri kita tidak melindungi oknum bejat di Polri. Kita doakan agar Mabes Polri tidak lagi memberikan perlindungan kepada geng KM50. Cara Habib Rizik ini retorikanya bagus ya. Dia memecah atau mencoba mengisolasi Kapolri supaya terlindung dari upaya-upaya untuk melindungi kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum bejat polisi dalam konteks KM50. Ya, dia menyanjung atau mendorong Pak Sigit sebagai Kapolri supaya tidak masuk dalam lingkungan kejahatan yang sama, jadi harus dibersihkan jenderal-jenderal jahat itu dengan mengungkap kembali KM50. Satu retorika, satu taktik atau strategi yang bagus dari Habib Rizik. Kita minta supaya KM50 diungkit kembali, diusut kembali. Dan kita minta kepada Bapak Kapolri untuk membentuk tim khusus mencari CCTV KM50, karena itu merupakan kotak Pandora, saudara. Begitu itu dibuka, semua jelas. Apa betul laskar melawan? Apa betul laskar bawa senjata? Apa betul laskar menyerang mobil aparat? Atau sebaliknya, semua akan terungkap begitu CCTV tersebut dibuka. Dan Komnas HAM sendiri dalam laporannya menyatakan bahwa CCTV KM50 disita oleh polisi dan tidak diberikan ke Komnas HAM, saudara. Jadi momentumnya sudah tiba ya untuk mengungkap kembali KM50 ketika polisi atau geng Sambo sedang meluruh ya, kekuasaannya sedang dipreteli karena kejahatan yang dilakukan sendiri dengan menembak, membunuh ya, melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Satu skenario dari Allah yang tidak diduga akan bisa membuka kembali KM50. Satu skenario Allah yang indah ya, yang baru kita saksikan setahap demi setahap. Nah, sementara jaksa di pengadilan Sambo juga mengatakan tim yang menyita daripada CCTV KM50 sama dengan tim yang menyita CCTV kasus Sambo. Artinya apa? Benang merahnya jelas, petunjuknya jelas, indikasinya jelas, ya tinggal Bapak Kapolri membentuk tim untuk mengusut sampai tuntas melalui CCTV tersebut. Insya Allah, kalau ini dilakukan oleh kepolisian, kepercayaan masyarakat terhadap polisi akan bangkit kembali. Betul? Betul? Betul. Saya mau tanya, kalau polisi-polisinya baik menegakkan hukum, bertanggung jawab, dukung tidak? Dukung tidak? Dukung Polri tidak? Takbir. Tapi kalau Polri-nya melindungi oknum-oknum bejat yang terlibat narkoba, yang terlibat judi, yang terlibat pembunuhan, penyiksaan, saya mau tanya, suka atau tidak? Suka atau tidak? Senang atau benci? Percaya atau tidak dengan Polri? Takbir. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada pertemuan kita hari ini, saudara. Saya mau mungkin dengan ucapan takbir ini pasti kita sebagai orang non-muslim gentar juga ya. Tampaknya Habib Rizik sosok yang perlu diperhitungkan sangat ya. Maaf, walau kalau waktunya cukup banyak saya ambil pada kesempatan ini. Akhirnya sebagai penutup, saya ingatkan lagi, Allah tidak lalai. Allah tidak lalai. Satu persatu personil aparat kepolisian yang terlibat KM50 terungkap lewat kasus Sambo. Ternyata banyak anggota Satgasus Sambo terlibat dalam tragedi KM50. Nah, di antaranya yang terlibat yang kemarin baru dipecat dari kepolisian, yaitu yang bernama Jenderal Hendra ya, yang ikut konferensi pers di samping kanan dari Jenderal Dudung ya, Jenderal Hendra yang keturunan Chinese itu ya, dipecat setelah Sambo dipecat, kemudian dalam sidang komisi etik itu dipecat Jenderal Hendra. Yang ikut konferensi pers pada tanggal 7
Desember 2020, konferensi pertama setelah pembunuhan di malam hari, membunuh 6 syuhada, kemudian sekitar tengah hari atau jam 1 atau jam 11, saya lupa, itu ada konferensi pers. Fadil Imran, Jenderal Dundung, Jenderal Hendra. Nama Hendra sudah, Irjen Hendra, ya, dia sudah naik jadi Irjen. Hendra, saudara, dia ikut siaran pers KM 50 di Polda Metro Jaya. Nah, ternyata saudara dia terlibat dalam kasus Sambo, dan dia terlibat juga, saudara, yaitu di pada saat siaran pers KM 50. Nah, saat ini sudah dipecat dari kepolisian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kasusnya tetap berjalan di persidangan agar mendapatkan hukum yang setimpal. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, karena itu harapan kita semua, semoga KM 50 segera dibuka kembali melalui novum baru agar CCTV KM 50 ditemukan. Selama CCTV KM 50 tidak dibuka kepada publik, selama itu pula masyarakat tidak akan pernah percaya kepada institusi kepolisian. Betul? 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 Dan ingat, kasus ini tidak selesai sampai di sini. Jangan lupa, rezim itu bisa berganti. Hari ini berkuasa, besok bisa lemah. Pada saat rezim ini berganti dengan pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanat, yang mau menegakkan hukum, maka semua akan lebih, yaitu akan lebih banyak lagi yang bisa dibuktikan akan kebobrokan kejahatan para pelaku. Nah, sebelum saat itu datang, lebih baik saat ini kita. Jadi waktu Habib Rizik itu tiba pada tanggal 10 November 2020, ya, dan langsung ke Petamburan, dan saya melewati Petamburan dari mana itu, dari bandara, dan saya menunggu di Petamburan dan mendapatkan gambar yang eksklusif karena berjaraknya 1 meter dari Habib Rizik dan sudah dimuat di Pesan Julali. Itu kemudian kalau tidak salah siangnya atau malamnya Gubernur DKI lah yang pertama kali menemui sebagai pejabat publik, menemui Habib Rizik di Petamburan, yaitu Anies Baswedan. Selesaikan secara bersama-sama. Nah, jadi mana yang betul-betul kesalahannya berat, hukum yang berat. Mana kesalahan-kesalahan yang kecil, hukum sesuai dengan kesalahannya. Kita selesaikan secara baik-baik, tanpa saling serang, tanpa saling hujat, tanpa saling menjelekkan. Sekali lagi saya katakan di sini ya, Ikhwan, kita sekalipun kita nggak percaya dengan polisi, tapi kita butuh polisi. Nggak mungkin negara tanpa polisi, nggak mungkin, saudara. Berbahaya sekali negara tanpa polisi. Tapi kalau oknum polisi yang bejat dibiarkan, ya lebih berbahaya. Mereka bisa berbuat jahat dengan seragam. Mereka bisa berbuat jahat atas nama hukum. Itu lebih membahayakan masyarakat ketimbang nggak ada polisi. Nggak ada polisi bahaya, ada polisi jahat lebih berbahaya. Nah, maka itu kita menginginkan polri kita bagus, polri kita baik, polri kita dicintai masyarakat, polri kita ini profesional, polri kita ini Kemampuan retorikanya bagus, dia melakukan gaya bahasa repetitif sebagaimana pidato yang dilakukan oleh Bung Karno yang mengulang-ulang, ya, polri kita ini, jadi itu gaya bahasa repetitif dalam pidato yang indah, ya. Si amanat, jujur. Ngeri ya kalau kita menyimak penjelasan dari Habib Rizik Sihab. Tapi saya harus bikin disclaimer nih, bagaimanapun juga ini media itu harus yang disebut cover both side gitu ya, bahwa ini itu penjelasan versi dari Habib Rizik Sihab. Iya, iya, versi Habib Rizik Sihab. Kita masih perlu juga mendengar versi dari polisi seperti apa, Komnas HAM seperti apa, dan pihak-pihak terkait lainnya yang tadi disebut oleh Habib Rizik Sihab. Tapi saya kira agar proses ini fair, ya memang kasus ini perlu dibuka kembali. Masih banyak hal yang mengganjal gitu ya, walaupun ada 2 orang tersangka misalnya dari kepolisian yang sudah bukan tersangka, sudah terdakwa, sudah divonis bebas. Tapi bukan divonis bebas sih, divonis lepas ya. Terbukti kejahatannya itu terbukti menurut hakim melakukan tindakan kejahatan, tetapi harus dilepas karena polisi itu, kedua polisi itu menurut hakim mereka melakukan pembelaan diri sehingga tidak bisa dihukum, ya, harus dilepaskan dari hukuman. Tapi divonis lepas maksudnya itu, bukan divonis bebas ya. Kejahatannya tetap terbukti melakukan kejahatan, tapi tidak bisa dihukum karena kedua polisi itu menurut versi hakim adalah membela diri. Orang anggap bahwa ini proses pengadilannya tidak fair. Nah, ini kan kalau muncul perkaraan semacam ini berbahaya karena seperti katakan oleh Habib Rizik Sihab tadi, mumpung mereka
para pelaku-pelakunya yang itu masih hidup, jadi lebih baik diselesaikan sekarang. Nah, kan Kapolri sendiri itu ketika di depan Komisi 3 DPR RI pada waktu itu berjanji akan membuka kembali kasus KN50 bila ada novum alias bukti baru. Saya pikir ini tadi yang dipaparkan oleh Habib Rizik Sihab itu cukup lah untuk menjadi novum sehingga kasus ini dibuka. Dengan begitu tidak lagi muncul dugaan, prasangka, apalagi fitnah gitu ya. Dan lebih penting lagi menurut saya ini terutama untuk para keluarga ya, termasuk juga mereka yang yang wafat di KN50 itu dan keluarga yang ditinggalkan itu sampai sekarang kan mereka merasa tidak mendapat keadilan. Nah, kalau ini dibuka kembali, kemudian dilakukan proses peradilan yang fair, apapun hasilnya, saya kira semua pihak bisa menerima dengan lapang dada. Dan kita tentu saja perlu belajar dari kasus ini agar hal-hal serupa ini tidak perlu terjadi lagi. Karena bagaimanapun juga tewasnya satu orang itu buat keluarga itu merupakan tragedi. Dan apalagi ini banyak keluarga yang terlibat dalam kasus ini. Saya Sunarif dari Forum News Network sampai ini. Ya, satu ungkapan atau penjelasan yang sangat rinci, detail, dan sistematis dari Habib Rizik Sihab ya. Moga-moga bisa menambah wawasan baru atau membuka perspektif baru tentang tragedi pembunuhan 6 syuhada dari anggota Front Laskar Pembela Islam. Terima kasih saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.